Selamat pagi anak-anak. Oke, senang sekali ya kita sudah bisa bertemu kembali pada sesi sinkron hari ini. Sebelumnya, Ibu mau terima kasih ya sama kalian karena kalian sudah belajar secara mandiri dari rumah melalui materi yang Ibu masukkan di Google Classroom. Nah, kalian sudah mempelajari semua yang ada di Google Classroom? Sudah. Oke. Jadi anak-anak, pada pertemuan sinkron hari ini, kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai keanekaragaman hayati. Ibu akan sharing beberapa pelajarannya ke kalian ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ada pertanyaan. Jawab pertanyaan dari Ibu ini ya. Tingkat keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa demikian? Keanekaragaman hayati. Hayati karena ada sumber daya alam tersebut sudah dipastikan lebih terjamin, Bu. Kesehatannya juga fungsinya. Juga sumber daya alam hayati ini juga lebih sering digunakan dibandingkan dengan sumber daya alam dan hayati karena lebih terjamin. Seperti itu, Bu, jawaban dari saya. Oke, jawabannya bagus sekali itu ya. Itu lengkap banget jawabannya. Yang lain sudah mendengarkan dan sudah memahami apa jawaban dari Dwi Melati? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya anak-anak ya. Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Dan kenapa jawabannya seperti itu? Kalian bisa menjawab pertanyaannya melalui kolom chat ya. Anak, tadi Ibu sudah sampaikan ya bahwa hasil pekerjaan kalian dapat dibuat dalam berbagai bentuk produk. Artinya, kalian boleh memilih apakah kalian ingin menyampaikannya dalam bentuk poster digital, website, video, blog, presentasi PowerPoint, dan sebagainya. Nah, sekarang silahkan kalian sesuaikan dengan minat dan kenyamanan masing-masing. Namun demikian, kalian harus memperhatikan bahwa yang akan Ibu nilai adalah apakah kalian dapat menganalisis ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi tiga tingkatan keanekaragaman hayati. Berikut rekomendasi penanganannya. Jadi, poin-poin kriteria yang akan dinilai akan berkaitan dengan hal tersebut. Nah, agar kalian bisa memahami dengan jelas tentang kriteria penilaiannya, mari kita diskusikan kriteria penilaian tersebut bersama-sama ya.